Prijengablak, data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 120, perempuan 129, jumlah 249. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih laki-laki 120, perempuan 129, jumlah 249. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 64, perempuan 94, jumlah 158. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 64, perempuan 94, jumlah 158. Pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 256. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 98. Jumlah surat suara yang digunakan 158. Ini Pak, sama begini Pak. Data suara sah dan tidak sah, paslon 1, 51, paslon 2, 48, paslon 3, 57, jumlah suara sah 156. Jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah 158. Salinan jumlah perolehan suara. Paslon 1 51, paslon 2 48, paslon 3 57. Jumlah suara sah 156, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah 158, jumlah pengguna hak pilih 158. Jumlah suara-suara yang digunakan 158. Wes cukup. Ya. Sudah, Panwas. Sudah. Cukup bacanya sampai dengan surat suara sah dan tidak sah ya. Yang atas. Itu ya. Tidak usah diulang lagi untuk perolehan paslon. TPS 2, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 128, perempuan 139, jumlah 267. Pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah pemilih laki-laki 130, perempuan 140, jumlah 270. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 93, perempuan 111, jumlah 204. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 95, perempuan 112, jumlah 207. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
laki-laki 1, perempuan 0 atau 0, mohon maaf, jumlah 1. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 274, surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 67, jumlah surat suara yang digunakan 207. Data suara sah dan tidak sah, paslon 1 71, paslon 2 62, paslon 3 73, jumlah suara sah 206. Suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah 207. Oke. Dilanjut ke TPS berikutnya. TPS 3. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 144, perempuan 162, jumlah 306. Jumlah pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih laki-laki 144, perempuan 162, jumlah 306. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 90, perempuan 112, jumlah 202. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Monggo Pak Haji Tombang. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 90, perempuan 112, jumlah 202. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0, perempuan 0, laki-laki 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 306, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak 0, jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai 112, jumlah surat suara yang digunakan 202. Data suara sah dan tidak sah, paslon 1 53, paslon 2 85, paslon 3 61, jumlah suara sah 199. Suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah 202. Oke, Anwas, TPS 3 sudah. Lanjut di TPS berikutnya. TPS 4. Jumlah DPT laki-laki 178, perempuan 172, jumlah 350. Pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih laki-laki 178, perempuan 172, jumlah 350. Pengguna hak pilih dalam DPT 98, mohon maaf, laki-laki 98, perempuan 106, jumlah 204. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 98, perempuan 106, jumlah 204. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh disabilitas 0, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat-surat cadangan 359, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan 155, jumlah surat suara yang digunakan 204. Data suara sah dan tidak sah, paslon 1 36, paslon 2 68, paslon 3 98, jumlah suara sah 202. Suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah 204.
Saksi? Oke. TPS 5, TPS terakhir untuk Desa Brejek Ngablak. TPS 5. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih DPT. Sebentar. Persiapan Sono Adi untuk segera mempersiapkan kotaknya. Terus lanjut untuk Brejek Ngablak. Jumlah DPT laki-laki 86, perempuan 89, jumlah 175. DPPH laki-laki 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT 0. Jumlah pemilih laki-laki 86, perempuan 89, jumlah 175. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 62, perempuan 72, jumlah 134. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 62, perempuan 72, jumlah 134. Pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 180. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 46. Jumlah surat suara yang digunakan 134. Data suara sah dan tidak sah paslon 1 21, paslon 2 51, paslon 3 54. Jumlah suara sah 126. 126. Mohon maaf. Jumlah suara tidak sah 8. Jumlah suara sah dan tidak sah 134. Oke, Panwas. Saksi clear untuk Desa Brejek Ngablak. Terima kasih. Dilanjutkan dengan Desa Sono Adi dengan jumlah TPS 4. Dengan jumlah TPS 2. Ayo, pot. Singgana nanti Jakarta itu nanti. Sini mas. Tuh, ayo. Pak HP ini disalah pak. Ayo, jumpa nih ngake sama nih bu. Lho salah sampean anggota kok takono PPK. Tolong dibantu Kris. Bantuin buka Kris. Pakai kaos tangan, Pak Mun. Pakai kaos tangan. Sendiri Pak Mun. Sonati sendiri.
OTW, oke tunggu ae. Ya, OTW kan oke tunggu ae. Sampai subuh sahur wis. OTW. Aja takok wae. Di belakang paling terakhir sampean Pak Mun. Ayo cukup sampean ae dibuka nang diwaca. Dari PPS senior tatak yo. Anggap antarae wis rano kabeh. PPS senior kok ora tatak. Ayo tatak. Bayaran dineh kok takok bayaran ae sampean niku. Wis mari kok sok bayaran ae. Ayo Krisna mewakili Mbak Rizka. Kaos tangane iki lho dipakai. Cek cek. Mohon maaf Bapak, mungkin dibantu PPK saja. Jangan dibantu PPK. PPK. Ya, dibantu PPK saja. Tangan. Kelurahan Sonati, kelurahan ya? Desa. Desa Sonati, nomor TPS 01, data pemilih. Jumlah. Iki Pak, contohnya koncone waya pleno sampai mulai iku yang ini iki. Data pemilih laki-laki 174. Perempuan. Nah ya, 202. Jumlah 376. Jumlah pemilih yang pindah memilih 0. Laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pemilih A1, A2, A3, laki-laki 175, perempuan 203, jumlah 378. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 127, perempuan 153, jumlah 280. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3, laki-laki 128, perempuan 154, jumlah 282. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada 32, 33 dan 34, 385. Surat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak, keliru coblos, kosong.
Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 103. Jumlah surat suara yang digunakan 282. Data perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, nomor dan nama pasangan calon, 1 72, nomor 2 156, nomor 3 44. 44. Jumlah suara sah 272. 272. Jumlah suara tidak sah jumlah 10. Jumlah suara sah dan tidak sah 282. Mohon was. Oke, saksi. Oke, lanjut DPS 2. TPS 2 Desa Sonoadi, data pemilih laki-laki, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 164, perempuan 177, jumlah 341. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3, laki-laki 164, perempuan 177, jumlah 341. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 111, perempuan 134, jumlah 245. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3, laki-laki 111, perempuan 134, jumlah 245. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas. Mohon maaf. Disabilitas. Sono Abdi TPS 2, di DPT ada disabilitas laki-laki 1, tapi di C hasil dan C salinan 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Ya, diulangi, diulangi yang benar sesuai dengan masukan Panwas. Sonadi TPS 2, di DPT terdapat disabilitas laki-laki 1, tetapi di C hasil dan C salinan 0, 0. Jumlah seluruh disabilitas laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang mengenak pilih laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara yang disabilitas memilih apa tidak? Tidak memilih.
Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menghak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada 32, 33, dan 34, 350. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak, keliru coblos, 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak dipakai, termasuk sisa surat suara cadangan, 105. Jumlah surat suara yang digunakan, 245. Data perolehan suara pasangan calon nomor 1 43, nomor 2 160, nomor 3 37. Jumlah surat suara sah 240. Jumlah suara tidak sah 5. Jumlah suara sah dan tidak sah 245. Panwas, saksi sudah. Oke, terima kasih Sonadi. Belum selesai, ini dikembalikan kotaknya dan tolong PPS Sonadi jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu sampai dengan selesainya pleno. Seluruhnya, semua PPS mohon untuk segera kembali karena tinggal menyisakan 3 desa lagi. Jalur orang, cepat.
Kapan kemari diwoco? Membaca dan ada yang menyiapkan. Monggo langsung dibaca TPS 1 Sumberwedi. Sumberwedi TPS 1 jumlah pemilih dalam DPT 14 laki-laki 149, perempuan 160, jumlah 309. DPPH 0 laki-laki, perempuan 0, jumlah 0. DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1 plus A2 plus A3 laki-laki 149, perempuan 160, jumlah 309. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 116, perempuan 137, jumlah 253. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 116, perempuan 137, jumlah 253. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, 3, 1, 7. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0 atau 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai 64. Jumlah surat suara yang digunakan 253. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 15. Nomor urut 2 225. Nomor urut 3 13. Jumlah surat suara sah 253. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara tidak sah 0. Jumlah suara sah dan tidak sah 253. Sah. Saksi. Oke. Lanjut TPS 2. Sumberwedi TPS 2. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 173, perempuan 167, jumlah 340. Jumlah pemilih yang pindah pemilih DPH, DPPH 0, laki-laki, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3 173, 167, 340. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
laki-laki 115138, jumlah 253. Jumlah pemilih yang pindah pemilih atau DPPH, laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB, laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3, 115 laki-laki, perempuan 138, jumlah 253. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong. Data pengguna surat suara, jumlah surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, 3, 4, 9. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak, kosong. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, 96. Jumlah surat suara yang digunakan, 253. Nih, balik. Oke, belum. Belum. Sudah. Belum. Data suara sah dan tidak sah. Data perolehan suara-suara ya calon bupati dan wakil bupati untuk nomor urut 1, 5, nomor urut 2, 2, 2, 8, nomor urut 3, 1, 9. Jumlah surat suara yang sah 252. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara tidak sah 1. Jumlah suara sah dan tidak sah 253. Oke, Panwas. Aksi. Lanjut TPS berikutnya. Sumberwudi TPS 3. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 180, perempuan 205, jumlah 385. Jumlah dalam DPPH laki-laki 0, 90, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3, 180, perempuan 205, jumlah 385. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 119, perempuan 150, jumlah 269. Jumlah pemilih dalam yang pindah memilih DPPH yang menggunakan hak pilihnya 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 119, perempuan 150, jumlah 269. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 0. Data penggunaan surat suara. Surat suara yang diterima termasuk surat suara yang cadangan 395. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai 126. Jumlah surat suara yang digunakan 269. Data surat suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 46. Nomor urut 2 82. Nomor urut 3 137.
jumlah suara sah 265. Jumlah suara tidak sah 4. Jumlah suara sah dan tidak sah 269. Panwas, saksi. Oke, lanjut TPS berikutnya. Semberuji TPS 4. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 179, perempuan 173, jumlah 352. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 181, perempuan 174, jumlah 355. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 129, perempuan 140, jumlah 269. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 131, perempuan 141, jumlah 272. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 361. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai 89. Jumlah surat suara yang digunakan 272. Data suara sah dan tidak sah. Data perolehan nomor urut 1, 2, 7. Nomor urut 2, 1, 6. Nomor urut 3, 1, 3, 3. Jumlah suara sah 266. Jumlah suara tidak sah 6. Jumlah suara sah dan tidak sah 272. Panwas, saksi, lanjut TPS berikutnya. Semeruti TPS 5. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 161, perempuan 172, jumlah 333. Jumlah pemilih yang pindah pemilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 161, perempuan 173, jumlah 334. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 107 laki-laki, perempuan 130, jumlah 237. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0.
jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 107 laki-laki, perempuan 131, jumlah 238. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 342. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 104. Jumlah surat suara yang digunakan 238. Data surat suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 35. Nomor urut 2 78. Nomor urut 3 121. Jumlah suara sah 234. Jumlah suara tidak sah 4. Jumlah suara sah dan tidak sah 238. Panwas. Oke. Saksi lanjut. TPS 6. Sumber bukti TPS 6. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 134, perempuan 131, jumlah 265. Jumlah pemilih yang pindah pemilih DPPA 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 134, perempuan 131, jumlah 265. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 100, perempuan 108, jumlah 208. Pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 100 laki-laki, perempuan 108, jumlah 208. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 272. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai 64. Jumlah surat suara yang digunakan 208. Data sah dan tidak sah. Nomor urut 1 35. Nomor urut 2 142. Nomor urut 3 29. Jumlah suara sah 206. Jumlah suara tidak sah 2. Jumlah suara sah dan tidak sah 208. Panwas. Saksi, oke. Lanjut TPS yang ke terakhir atau ke 7. Sumber bukti TPS 7. Data pemilih,
Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 155, perempuan 154, jumlah 309. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 155, perempuan 154, jumlah 309. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 104, perempuan 111, jumlah 215. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 104, perempuan 111, jumlah 215. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 317, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 102, jumlah surat suara yang digunakan 215. Suara sah dan tidak sah, nomor urut 1, 14, nomor urut 2, 143, nomor urut 3, 55. Jumlah suara sah 212. Jumlah suara tidak sah 3. Jumlah suara sah dan tidak sah 215. Panwas, saksi, terima kasih untuk PPS Desa Sumberwudi yang telah menyelesaikan penyampaian hasil di masing-masing TPS-nya. Selanjutnya kami persilahkan untuk TPS atau PPS Desa Sungai Lebak. PSP tunggu sampai nol panah nih. Ini tetap nol asli. Hah? Iya orang itu udah nol punya.
TPS 5 itu ada lebih 69. Terkadang ini ngono ae. Tapi nang jero ngono. Tapi tetap ngono. TPS itu ada kelebihan. Tapi tidak itu lah istilahnya. Kan tapi Tony gue bisa jawab ngono. Bisa jawab siapa ngono. Nah, ayo. Tapi tetap buka itu. Iya, kita untuk membuktikan. Mengenarano, soro. Nyokop, buku tarano punya soro. Kapan rata telepono? Untuk melanjutkan sidang, saya serahkan ke divisi teknis. Saya mohon izin untuk ke belakang. Palu sidang, saya serahkan ke divisi teknis. Siap. Pak Panwas, siap? Siap ya. Pak saksi dimulai. TPS Sunoa Sungai Lebak TPS 1 mulai. Desa Sungai Lebak TPS 1. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 165, perempuan 182, jumlah 367. Jumlah pemilih yang pindah memilih 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan. Cek. Mohon maaf. Diulangi, Pak. Diulangi, Mas. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 165, perempuan 182, jumlah 347. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 165, perempuan 183, jumlah 348. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 114, perempuan 148, jumlah 262. Jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik laki-laki 0, perempuan 1, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 114, perempuan 149, jumlah 263. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada jumlah 356. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 93. Jumlah surat suara yang digunakan jumlah 263. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 74. Nomor urut 2 114. Nomor urut 3 68. Jumlah suara sah 256. Jumlah suara tidak sah 7. Jumlah suara sah dan tidak sah
263. Bagaimana Panwas? Lanjut Sungai Lebak TPS 2. Sungai Lebak TPS 2. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 192, perempuan 177, jumlah 369. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 1, perempuan 2, jumlah 3. Jumlah pemilih A1, A2, A3, laki-laki 193, perempuan 179, jumlah 372. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 155, perempuan 151, jumlah 306. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 1, perempuan 2, jumlah 3. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 156, perempuan 153, jumlah 309. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data pengguna surat suara. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 378. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai jumlah 69. Jumlah surat suara yang digunakan 309. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 118. Nomor urut 2 91. Nomor urut 3 99. Jumlah suara sah 308. Jumlah suara tidak sah 1. Jumlah suara sah dan tidak sah 309. Cek sebentar ya, saya tak melihat data dulu sebentar. Ya. Sebentar. Bagaimana saksi? Sebentar Pak, sebentar. Ya. Oke, sip, enggak ada apa-apa. Lanjut. Saksi bagaimana? Oke, lanjut Sungai Lebak TPS 3. Sungai Lebak TPS 3. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 206, perempuan 210, jumlah 416. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki
207, perempuan 211, jumlah 418. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 158, perempuan 173, jumlah 331. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 159, perempuan 174, jumlah 333. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 426. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 90. Jumlah surat suara yang digunakan 333. Data suara sah dan tidak sah, nomor urut 1 110, nomor urut 2 140, nomor urut 3 76. Jumlah suara sah 326. Jumlah suara tidak sah 7. Jumlah suara sah dan tidak sah 333. Panwas, bagaimana? Oke, lanjut Sungai Lebak TPS 4. Sungai Lebak TPS 4. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 172, perempuan 191, jumlah 363. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 174, perempuan 193, jumlah 367. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 131, perempuan 165, jumlah 296. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 133, perempuan 167, jumlah 300. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 373. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 73. Jumlah surat suara yang digunakan jumlah 300. Data suara sah dan tidak sah, nomor urut 1 59, nomor urut 2 175, nomor urut 3
53. Jumlah suara sah 287. Jumlah suara tidak sah 13. Jumlah suara sah dan tidak sah 300. Panwas. Saksi. Lanjut. Sungai Lebak TPS 5. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 157, perempuan 153. Jumlah 310. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 0, perempuan 0. Maaf, perempuan 1. Jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 157, perempuan 154. Jumlah 311. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 120, perempuan 128. Jumlah 248. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 0, perempuan 1. Jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 120, perempuan 129. Jumlah 249. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 318. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 69. Jumlah surat suara yang digunakan jumlah 249. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 90. Nomor urut 2 99. Nomor urut 3 55. Jumlah suara sah 244. Jumlah suara tidak sah 5. Jumlah suara sah dan tidak sah 249. Panwas. Saksi. Lanjut TPS 6. Sungai Lebak TPS 6. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 177, perempuan 170. Jumlah 347. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 177, perempuan 170. Jumlah 347. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan 132 laki-laki 132, perempuan 136. Jumlah 268. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 0, perempuan 0. Jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 132, perempuan 136. Jumlah 268. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0. Cek. Ya. Disabilitas di TPS 6
di DPT ada disabilitas laki-laki 2. Diulangi yang benar sesuai pengarahan dari Panwas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 2, perempuan 0, jumlah 2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 356. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 88. Jumlah surat suara yang digunakan jumlah 268. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 68. Nomor urut 2 89. Nomor urut 3 107. Jumlah suara sah 264. Jumlah suara tidak sah 4. Jumlah suara sah dan tidak sah 268. Panwas. Saksi. Lanjut TPS 7 Sungai Lebak. TPS 7. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 178. Perempuan 179. Jumlah 357. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau suara keterangan surat keterangan laki-laki 1, perempuan 5, jumlah 6. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 179, perempuan 184, jumlah 363. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 123, perempuan 134, jumlah 257. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 5, jumlah 6. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 124, perempuan 139, jumlah 263. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 316. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Sebentar, Mas. Sebentar. Banter-banter. Mari-mari. Santai, santai ya. Santai saja. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% jumlahnya berapa? Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 316. Yang diterima padahal DPT-nya 357 plus 2,5% kan seharusnya 366. Itu kalau dijumlah hilang 50, Bos. Jauh. Kalau tadi menurut maaf Pak saksi, yang tadi di saksi 1 selisih 1-2 kita maklumi karena mungkin kesalahan penghitungan pengesetan. Ini 50. Coba diklarifikasi gimana maksudnya ini? Ya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Ini kemarin kesalahan set logistiknya.
Ini ada kelebihan suara di TPS 5 sebenarnya. Kelebihan? Kelebihan? Kelebihan 69. Di TPS? 5. Terus maksudnya kelebihannya di TPS lain? Iya. Kekurangannya di TPS 7, kelebihannya di TPS? Karena salah settingnya. Salah settingnya? Di TPS 5 ada itunya? Ada. Kejadian khususnya? Ada. Oh, kejadian khusus? Artinya ada keterangan kalau kelebihan? Kelebihan. Ada, Pak. Terus kemudian yang di TPS 7 nya? TPS 7 kurangan. Belum dicoba ya. Belum, Pak. Artinya gini, saya pastikan ya. Di TPS 7 ketika proses membuka suara, baik saksi maupun panwas itu memberikan catatan kejadian khusus atau keberatan tidak terkait dengan kekurangan jumlah surat suara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian di TPS 5. Ya, di TPS 5 yang menurut TPS itu ada kelebihan surat suara. Iya, ada kelebihan, Pak. Itu dicatat dalam kejadian khusus atau tidak? Dicatat, Pak. Dicatat. Ada di catatan kejadian khusus. Insya Allah ada. Soalnya panwas boleh dibuka ada di TPS 5. Ya, mohon izin saksi, kalau ini catatan. Iya, ya, monggo. Jumlah DPT 357 ditambah dengan 2,5% itu total 366. Tapi surat yang diterima, susu yang diterima cuman 316. 50. 50. Iya. Artinya sebentar sebelum dibuka, saya ulangi sekali lagi dan saya tegaskan, selisih surat suara yang diterima di masing-masing TPS tidak berpengaruh sama sekali dengan hasil, ya. Dipastikan tidak ada pengaruhnya sama hasil baik paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Akan tetapi pada malam hari ini kita butuh pembuktian apakah betul kelebihan surat suara atau kekurangan surat suara di TPS 07 itu salah masuk pada saat setting logistik ke TPS 5 sesuai dengan pengakuan dari PPS. Boleh ya, kita buktikan. Caranya, mohon izin panwas, caranya pertama melihat catatan kejadian khusus terlebih dahulu di TPS 5. Silakan dibuka kembali TPS 5, cari kejadian khususnya. Selamat datang Bapak Komisioner, Pak Sis. Saksi, monggo silakan melihat catatan kejadian di TPS 05. Ya kalau ada nanti ditunjukkan saja tanpa enggak usah saksinya. Kok pun tak tuntut nunggunan. Sampul, Mas. Ngomong-ngomong, nanti ngomong-ngomong,
salam jam saya. Untuk selisih juga selisih. Pengakuannya. Kosong. Eh? Mana? Kosong tadi. Bebas 5 ya. Tapi jumlahnya itu. Mana ya? Sebentar. Itu sampul surat suara apa? Yang tidak digunakan. Dicek dulu. Cak Ufar, tolong dicek, Cak. Jumlah surat suara di TPS 5 dikurangi jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara semestinya. Thank you.
Iya, benar. Benar. Gimana? Berarti termasuk kelebihannya. Itu berapa, Lu? 69. Itu berarti yang tidak digunakan pas kalau di TPS 5. Kalau jumlah 69 itu berarti sesuai dengan di TPS 5 yang tidak digunakan, tidak ada kartu suara atau surat suara yang masuk di kotak suara 5. Yes. Clear. Sudah, sudah. Kalau itu kembalikan. Artinya apa? Artinya berarti sebenarnya di TPS 7 itu secara hitungan dan pada saat setting logistik itu betul-betul kurang. Iya. Panwas, silakan. Sudah ketemu. Kita masukkan dalam kejadian khusus. Atau selesai, silakan. Iya, kalau di Panwas tetap kita menulisnya di kejadian khusus, tapi untuk saksi bagaimana? Silakan saksi, ada tanggapan? Iya, gimana Pak? Sesuai kafe. Dia lebih kafe. Iya. Kalau masih di suratnya juga dipakai ini, wes sesuai kafe. Karena itu terus kelebihan mah. Ini ono sing dilebok apa? Suara suara saya ketok suara gimana? Iku pakai mic bos. Pakai mic saja, Pak Boji. Iya, silakan dipakai mic-nya, Pak. Mati. Monggo, artinya masukan atau saran terkait dengan proses ini silakan saksi. Untuk tanggapan saya dari saksi, ini sebagai catatan bagi kami, bukan itu saja tapi banyak, ya. Dan itu juga menjadi apa ya? Karena banyak sekali seperti itu di Kendal itu hampir 20 itu berapa TPS? 3 TPS. Ada 3 TPS. TPS 5 itu selisihnya
hampir ada 30-an. Iya Bapak, ya. Sekarang dari panjenengan sebagai saksi itu bagaimana? Apakah ini kemudian menjadi kejadian khusus pada saat pleno di apa pada saat penghitungan suara di tanggal 9 Desember kemarin dan itu tidak sama sekali berpengaruh terhadap hasil? Benar sekali, tidak berpengaruh, tapi ini kejadian khusus karena banyak sekali yang seperti itu kan gitu. Ya, ya kejadian khusus ya. Kejadian khusus. Clear kejadian khusus? Ya. Saksinya banyak ya kejadian khusus? Artinya kalau kejadian khusus itu yang bertanda tangan hanya ketua PPK. Clear ya? Panwas? Oke. 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 Saya catat. Oke, clear. Sekarang kita lanjutkan ya. Panwas, saksi. Saksi, oke, dilanjutkan. Sudah. Saya tanda tangani terlebih dahulu catatan kejadian khusus. Lanjut, TPS berikutnya. Iyalah ya, melanjutkan itu tadi. Nomor 3, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Jumlah 5, 3. Jumlah surat suara yang digunakan. Jumlah 2, 6, 3. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1, 6, 9. Nomor urut 2, 8, 2. Nomor urut 3 107. Jumlah suara sah 258. Jumlah suara tidak sah 5. Jumlah suara sah dan tidak sah 263. Oke, saksi. Oke, lanjut TPS berikutnya. Desa Sungai Lebak TPS 8. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 179, perempuan 170. Jumlah 349. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 180, perempuan 171, jumlah 351. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 140, perempuan 152, jumlah 292. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 1, jumlah 2. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 141, perempuan 153, jumlah 294. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 2, perempuan 0,
jumlah 2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 2, perempuan 0, jumlah 2. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 3, jumlah 3, 5, 8. 3, 5, 8. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, jumlah 6, 4. Jumlah surat suara yang digunakan 2, 9, 4. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1, 1, 1, 0. Nomor urut 2, 9, 9. Nomor urut 3, 8, 0. Jumlah suara sah, 2, 8, 9. Jumlah suara tidak sah, 5. Jumlah suara sah dan tidak sah, 2, 9, 4. Sudah, Anwas? Saksi, lanjut TPS berikutnya. Sungai Lebak TPS 9. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 133, perempuan 136, jumlah 269. Jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 1, 3, 4, perempuan 1, 3, 6, jumlah 270. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 103, perempuan 112, jumlah 215. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 104, perempuan 112, jumlah 216. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 276. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 60. Jumlah surat suara yang digunakan 216. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 30. Nomor urut 2 jumlah 122. Nomor urut 3 jumlah 60. Jumlah suara sah 212. Jumlah suara tidak sah 4. Jumlah suara sah dan tidak sah 216. Oke, Panwas, saksi, lanjut untuk TPS 10 atau TPS terakhir Desa Sungai Lebak. Sungai Lebak TPS 10. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih.
jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 193, perempuan 193, jumlah 386. Jumlah pemilih yang memilih yang pindah memilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, A3 laki-laki 194, perempuan 193, jumlah 387. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah laki-laki 130, perempuan 163, jumlah 293. Jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 131, perempuan 163, jumlah 294. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 396. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 102. Jumlah surat suara yang digunakan 294. Data suara sah dan tidak sah. Nomor urut 1 39. Nomor urut 2 138. Nomor urut 3 111. Jumlah suara sah 288. Jumlah suara tidak sah 6. Jumlah suara sah dan tidak sah 294. Panwas, oke. Saksi, clear, selesai untuk Desa Sungai Lebak. Terima kasih. Langsung dilanjutkan desa terakhir dengan jumlah 6 TPS, Desa Teracal. Jangan sampai ada masalah, jangan membuat kemaluan saya hilang. Karena jumlah itunya pas. Terima kasih Pak Sis, Divisi Hukum Komisioner KPU sudah mendampingi proses rekapitulasi untuk Desa Sungai Lebak. Wis. Oke, setelah Desa Teracal nanti kita akan bacakan secara keseluruhan perolehan untuk masing-masing atau biasanya disebut dengan rekap kecamatan, yakni membacakan seluruh hasil dari masing-masing desa di Kecamatan Karanggeneng. Jadi masih agak
lama ya. Tetap sabar, stay, kita tuntaskan malam hari ini juga. Ada yang buka, langsung ada yang baca. TPS 1 dulu, silakan dibaca. Ayo langsung Mas Glowing yang baca. Data pemilih dan pengguna hak pilih. TPS 1 Desa Teracal, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. TPS-nya saja mas, sama desanya, biar tidak panjang-panjang. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 163, perempuan 155, jumlah 318. Jumlah pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau pemilih DPTB laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Jumlah pemilih A1, A2 dan A3 laki-laki 165, perempuan 157, jumlah 322. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 90, perempuan 114, jumlah 204. Jumlah pemilih pindah atau DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2 dan B3 laki-laki 92, perempuan 116, jumlah 208. Jumlah pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 2, jumlah 2. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 326. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 118. Jumlah surat suara yang digunakan 208. Perolehan suara paslon 1 95, paslon 2 77, paslon 3 35. Jumlah surat suara sah 207. Jumlah surat suara yang tidak sah 1. Jumlah surat suara sah dan tidak sah 208. Panwas. Haji. Oke, TPS 1 selesai, lanjut ke TPS 2.
DPS 2. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 164, perempuan 161, jumlah 325. Jumlah pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, dan A3 laki-laki 164, perempuan 165, jumlah 325. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 67, perempuan 72, jumlah 139. Pemilih DPPH yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Pemilih DPTB yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, dan B3 laki-laki 67, perempuan 72, jumlah 139. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Cek cek. Oke, ini sing umum. Tracal TPS 2 di DPT ada disabilitas laki-laki 1. Langsung dibaca ulang sesuai dengan pembenaran Panwas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan jumlah 334. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan 195. Jumlah surat suara yang digunakan 139. Data perolehan suara. Paslon 1 42, paslon 2 57, paslon 3 33. Jumlah surat suara sah 132. Jumlah surat suara tidak sah 7. Jumlah surat suara sah dan tidak sah 139. Panwas, saksi, lanjut. DPS 3. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 173, perempuan 184, jumlah 357. Jumlah pemilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, dan A3 laki-laki 173, perempuan 184, jumlah 357. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 89, perempuan 113, jumlah 202. Jumlah pengguna hak pilih DPPH laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, dan B3 laki-laki 89,
Perempuan 113, jumlah 202. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 366. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 164. Jumlah surat suara yang digunakan 202. Data perolehan suara. Paslon 1 82. Paslon 2 64. Paslon 3 50. Jumlah surat suara sah 196. Panwas. Saksi lanjut untuk TPS belum. Jumlah surat suara tidak sah 6. Jumlah surat suara sah dan tidak sah 202. Oke. Saksi lanjut TPS berikutnya. TPS 4. TPS 5 itu TPS-nya ketua Panwas sama ketua PPK. TPS 4. Jumlah pemilih DPT. Laki-laki 173, perempuan 172, jumlah 345. Jumlah pemilih DPPH. Laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB. Laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pemilih A1, A2, dan A3, laki-laki 174, perempuan 172, jumlah 346. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 84, perempuan 99, jumlah 183. Jumlah pengguna hak pilih DPPH, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih DPTB, laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, dan B3, laki-laki 85, perempuan 99, jumlah 184. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 2, perempuan 1, jumlah 3. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 354. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos, jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 170. Jumlah surat suara yang digunakan 184. Perolehan suara pasangan calon. Paslon 1 64. Paslon 2 75. Paslon 3 41. Jumlah surat suara sah 180. Jumlah surat suara tidak sah 4. Jumlah suara sah dan tidak sah 184. Lanjut ya, TPS 5. Hati-hati, Nam.
Iki TPS penjahat tok. TPS 5. Data pemilih. Jumlah pemilih DPT. Laki-laki 156. Perempuan 155. Jumlah 311. Jumlah pemilih DPPH, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, dan A3, laki-laki 156, perempuan 155, jumlah 311. Jumlah pengguna hak pilih DPT, laki-laki 75, perempuan 108, jumlah 183. Jumlah pengguna hak pilih DPPH, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, dan B3, laki-laki 75, perempuan 108, jumlah 183. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 3, perempuan 0, jumlah 3. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 319. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa suara cadangan 136. Jumlah surat suara yang digunakan 183. Perolehan suara paslon 1 56, paslon 2 71, paslon 3 54, jumlah suara sah 181, jumlah suara tidak sah 2, jumlah suara sah dan tidak sah 183. Panwas, aksi lanjut TPS terakhir dari 103 TPS di Kecamatan Karangeneng. Armada sudah siap untuk berangkat ke Pacet. Kapan-kapan tapi. TPS terakhir, TPS 6. Data pemilih. Jumlah pemilih DPT, laki-laki 155, perempuan 151, jumlah 306. Jumlah pemilih DPPH, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Jumlah pemilih A1, A2, dan A3, laki-laki 155, perempuan 151, jumlah 306. Pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 68, perempuan 89, jumlah 157. Pengguna hak pilih DPPH, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Pengguna hak pilih DPTB, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Pengguna hak pilih B1, B2, dan B3, laki-laki 68, perempuan 89, jumlah 157. Jumlah seluruh pemilih disabilitas, laki-laki 2, perempuan 4, jumlah 6. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 314. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan
157. Jumlah surat suara yang digunakan 157. Perolehan suara pasangan calon. Paslon 1 60. Paslon 2 70. Paslon 3 24. Jumlah suara sah 154. Jumlah suara tidak sah 3. Jumlah suara sah dan tidak sah 157. Panwas. Saksi. Oke, terima kasih. Dan luar biasa, 103 TPS sudah kita selesaikan mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 22 atau 21 50. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Panwas, kepada saksi dan juga seluruh peserta, sesuai dengan PKPU nomor 19 pasal 15 terkait dengan proses rekapitulasi. Selanjutnya adalah rekapitulasi tingkat kecamatan, yakni membacakan seluruh hasil atau hasil di masing-masing desa sekecamatan Karanggeneng. Saya tawarkan kepada Panwas, kepada saksi, apakah kita sesuaikan dengan peraturan tersebut ataukah langsung kita bacakan hasil akhir tingkat kecamatan. Sesuai dengan PKPU nomor 19, saya ulangi, PKPU 19 tahun 2020, tahapan rekapitulasi setelah pembacaan di masing-masing TPS selesai, selanjutnya adalah pembacaan untuk masing-masing desa. Dari 18 desa di Kecamatan Karanggeneng, diawali dari desa Banjarmadu sampai dengan desa Tracal. Dan baru selanjutnya setelah itu akan membacakan hasil akhir di tingkat kecamatan. Saya menawarkan kepada Panwas, kepada saksi, apakah kita menyesuaikan dengan tahapan itu ataukah cukup di akhir saja atau di jumlah akhir tingkat kecamatan yang kita baca. Cek. Setelah kami diskusi dengan ketua Panwascam, biar tidak lama-lama karena ini sudah jam 10. Dari Panwascam langsung saja direkap kecamatannya. Enggak tahu dari saksi, silakan ditanya. Saksi. Langsung di print out, Cak. Langsung di print out yang hasil rekap tingkat kecamatan atau D hasil KWK-nya. Sabar ye, langsung kita print out saja, langsung nanti ditandatangani oleh saksi dan juga anggota PPK. Oh ya, kami juga menyampaikan kepada Panwas dan juga saksi, ada tambahan satu kejadian yang itu kita temukan pada saat pleno, yakni penggunaan si rekap yang tidak bisa maksimal karena beberapa TPS ditemukan error meskipun sudah 100% kita mengunggah hasil hasil KWK ke si rekap. Ya, saya tulis di kejadian khusus. Cek, tambah lagi mungkin nanti akan disampaikan oleh ketua Panwascam terkait nanti terkait apa itu yang perlu saran untuk di kejadian khusus. Oke.
Kertas sing kurang mencetak 7 bendel ya. Iya, ya. 7. 16 81 17 33 34 11 14 13 14 Oke, coba.
besar. Apaan mutu kayak mutu halaman terakhir ya man, kuliah di sana man. Mutu daftar aja kalah halaman terakhir tuh. Bisa tak mutu? Tak mutu halaman terakhir tuh. Mutu jalan lah. Ya, kita mutu di sini. Ya, kita mutu di sini. Tidak, Kak Ardo.